Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Guru Nardis. Teman-teman sekalian atau guru-guru hebat sekalian, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah kuis di aplikasi Telegram. Nah, namun sebelum saya jelaskan, teman-teman tidak ada salahnya untuk mensubscribe dulu, like dan klik tombol loncengnya agar saya semangat dalam membuat video-video lanjutan lagi yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Langsung saja, saya tahu teman-teman masih banyak yang belum menggunakan Telegram, tapi saya sangat rekomendasikan kepada teman-teman tentang aplikasi ini, karena aplikasi ini bisa membuat sebuah grup dengan banyak anggota. Dan keunggulan lainnya, aplikasi ini juga bisa membuat sebuah kuis tanpa kita menggunakan aplikasi tambahan. Keren bukan? Bagaimana caranya? Langsung saja kita buka Telegramnya. Nah, setelah itu teman-teman search di pencarian Telegram quiz bot. Nah, akan muncul ini quiz botnya, klik. Nah, muncul tampilan atau halaman awal, apa yang dapat bot ini lakukan? Ya, bla 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 bla. Teman-teman langsung saja klik start. Ya. Nah, bot ini membantu Anda untuk membuat kuis dengan pilihan jawaban beragam. Oke, kita buat kuis baru. Klik. Mari membuat kuis baru. Hal pertama, kirimkan judul kuis Anda. Nah, judulnya kalian ketik saja di sini. Saya coba judulnya adalah pre-tes perkalian. Kalian kelas 5 SD. Nah, itu judulnya pretest perkalian kelas 5 sekolah dasar. Nah, bagus. Sekarang kirimkan penjelasan tentang kuis Anda. Nah, ini adalah opsional, jadi teman-teman jika ingin membuat deskripsinya tentang kuis tersebut silakan, dan jika tidak membuatnya bisa langsung menekan skip. Nah, di sini saya coba membuatnya. Kuis ini adalah latihan untuk mengetahui kemampuan awal siswa tentang perkalian. Oke. Sudah, langsung kirim. Baik, sekarang buat pertanyaan poll pertama Anda. Nah, di sini langsung kita buat pertanyaan untuk quiz kita. Bukan langsung diketik di papan klipnya, tapi kita klik yang itu di bawahnya, buat pertanyaan. Nah, karena ini tentang perkalian, saya soalnya tentang perkalian juga. 3 dikali 6 sama dengan. Nah, di sini pilihan jawabannya 12 tambah 14 tambah jawaban lagi 16 tambah jawaban 18. Ini anggap saja A, B, C, dan D. Nah, jangan lupa teman-teman menceklist jawaban yang benar. 3 kali 6 sama dengan 18. Setelah itu buat. Baik, quiz pretest perkalian kelas 5 SD. Anda sudah memiliki satu pertanyaan. Nah, kalau teman-teman ingin buat satu pertanyaan, silakan satu pertanyaan saja langsung klik down. Tapi kalau ingin buat lebih banyak pertanyaan, teman-teman buat pertanyaan lagi. Kita coba buat 3 pertanyaan saja. Ya, buat pertanyaan lagi. Tadi 3 kali 6, sekarang coba 9 dikali 8.
7290. Nah, klik checklist jawaban yang benar. Buat. Oke, satu pertanyaan lagi. 12 kali 3 sama dengan jawabannya 26 36 46 56. Jawabannya adalah 36. Oke. Nah, sudah 3 pertanyaan ini sebagai contoh 3 pertanyaan. Kalau sudah, teman-teman langsung klik done. Ini. Oke, done. Mohon memasang batas waktu untuk pertanyaan. Jadi ini adalah untuk tiap pertanyaan. Saya kasih 10 detik saja. Acak pertanyaan dan pilihan jawaban. Acak semua. Oke, sudah. Sudah selesai kuisnya. Ini dia. Kuisnya sudah dibuat dengan 3 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan 10 detik. Nah, kalau ingin bagikan kuis ini di grup, silakan. Ini bagikan kuis. Nah, bagaimana sih cara mengerjakannya? Kita coba. Ini contohnya. Mulai kuis ini. Bersiap untuk kuis seperti tes perkalian kelas 5 SD. 3 pertanyaan, 10 detik per pertanyaan. Jawaban terlihat oleh pemilik kuis. Oke, saya siap. Klik saya siap. Nah, 2 1 bersedia. Oke. 3 kali 6 sama dengan 18. Yeah. Benar. 12 kali 3 sama dengan 36. Benar. 9 kali 8 sama dengan 72. Oke. Nah, langsung muncul. Anda menjawab 3 pertanyaan. Benar 3, salah 0, terlewat 0. Waktunya 11,2 detik. Peringkat 1 dari 1 peserta. Berarti pesertanya baru saya yang mengisinya. Nah, itu jika kita ingin melihat statistik untuk keseluruhan, teman-teman bisa lihat di sini yang tadi di awal ini. Nanti di sini akan banyak perankingannya. Teman-teman bisa melihat sendiri. Oke, demikian tutorial membuat kuis di Telegram, sangat mudah, sangat simple dan gampang, dan ini bisa diterapkan di pembelajaran di para guru-guru hebat, apalagi dengan masa pandemi ini. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol loncengnya agar saya bisa membuat video atau konten yang lebih menarik lagi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.